adalah ada di dirinya. Silakan Pak Yus, Pak Camat, orang kira-kira menikahinya. Ada di Camat, di Camat tahu tak ada. Adakah? Satu, jadi dua, satu sudah tahu bahwa jadi lander. Kemudian langsung mau mana kebun di tempat aku waktu tidak dapat apa dari jadi ini memang beberapa kali kita rasa aku tahu kami di bawah aku juga kita biasa punya pendapatan di tempat pusat tadi. Cuma kalau tadi ini jadi pikiran itu mati mengelola mati. Aku jelas bahwa pariwisata ini juga milik Pemda. Ini pengelolaan itu kok Pemda masuk parkir di situ. Nah coba kalau kamu itu silakan kemana ngomong. Tapi kan Pak Yudhi beberapa kali tadi dari komunikasi dan kalau kamu ada sih. Nah selanjutnya video ini tahu kan belum tentu tahu nggak tahu lah ya Pak ya PBS langsung beli apa namanya itu kalau kemarin untuk video ini kok nah dia laku kan laku pada Pak ini udah beli kalau kemarin tapi yang minta ambil di situ udah enggak banyak kepala desa untuk meminta kepada pariwisata untuk pengelolaan parkir di lingkungan untuk di Bedeko. Tapi secara perlahan itu tidak dibenarkan pengelolaan parkir itu ke pihak Tio karena petugas di sana sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dan itu memang bangunan milik pemerintah daerah yang seharusnya dikelola oleh petugas yang telah dibentuk di UPDD. Jadi mereka tidak menerima mereka tidak atau belum memahami hal itu. Tapi tidak hanya kepada kepala desa Bedeko, termasuk kepala desa yang ada di wilayah kecamatan Panang ini. Sehingga nanti masyarakat maupun perangkat desa itu memahami hak dan kewajiban. Tidak salah sih kalau kepala ingin atau ada upaya untuk menambah PAD desa. Tapi PAD desa ini yang memang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ini kan ada perdanya yang ngatur. Itu kan lah yang contoh misalnya di kelurahan Pasar dengan handicraft hasil kerjaan apa kegiatan kerajinan tangan masyarakat itu di kelurahan di desa ini membuka lapak katakan ada di situ kan. Otomatis itu nanti ada penghasilan untuk pemerintah desa. Nah, kalau untuk pengelolaan parkir ini tadi tentunya berdasarkan aturan yang ada dan nasional yang berlaku bahwa tidak ada peluang itu dikelola oleh pihak lain. Artinya tetap pihak OPPD yang mengelola di bawah dinas pariwisata. Mungkin itu Pak gambaran yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.